Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang engkau hadirkan, yang berniat hadir dan yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang engkau cintai, ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Bukakan hikmah bagi kami dari setiap kejadian yang kau berikan. Jadikan apapun yang kau tetapkan menambah iman kami, menambah amal soleh kami, menambah bekal kami untuk pulang kepadamu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul 'alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin sekalian? Alhamdulillah. Mana Ustaz tadi? Sudah pulang? Ustaz yang ngisi, Ustaz? Oh iya, Alhamdulillah. Ustaz Hilman. Saya mohon maaf, barusan terlambat 1 menit, harusnya 10.15, tapi 10.16, yang semenit kepake wudhu tadi di bawah. Harus minta maaf, walaupun telat semenit, karena telat adalah telat. Sepertinya kalau berdiri lebih disukai ya. Sebetulnya beda sedikit saja. Bapak Ibu yang baik, tidak ada kejadian yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Tiadalah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Semua kejadian hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Seluruhnya la haula wala quwata illa billah. Seluruhnya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Tidak ada nikmat sekecil apapun yang bisa sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. An-Nahl 53. Nikmat apapun yang ada padamu itu dari Allah. Dan tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa juga kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha kuasa atas segala-galanya. Jadi, tidak ada yang bisa bergerak, berubah tanpa izin Allah. Jelas? Pertemuan kita izin Allah bukan? Ada izin Allah, ada ridho Allah. Yang kita cari izin Allah atau ridho Allah? Apa bedanya? Ridho Allah itu untuk sesuatu yang disukai oleh Allah.
baik niatnya maupun amalnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang disukai Allah dan terjadi, insya Allah Allah ridho. Pencuri mencuri izin Allah bukan? Jawab, izin Allah. Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Tetapi yang mencuri itu akan dapat balasan dari perbuatan buruknya. Jadi tidak ada yang terjadi. Kita bisa bergerak ke sini, ini izin Allah. Kalau niatnya baik ke pengajian ini dan cara yang dilakukannya benar, insya Allah dapat ridho Allah. Tapi kalau niat ke sini untuk jadi intel misalkan, tidak nyari keridhaan Allah, atau niat mencuri, atau niat apa yang tidak baik, maka dia ada di sini, tapi Allah tidak ridho. Semua kejadian tidak ada yang kebetulan. Jadi tidak ada kebetulan, oh kebetulan kita ketemu. Tidak. Pasti terjadi dengan izin Allah. Dan juga tertulis di Lauh Mahfudz surat At-Taghabun ayat surat Al-Hadid ayat 22-23. Bagusnya kalau begini ikut dihafal ya. Karena kan daya ingat kita, oh ini kuat daya ingatnya ya, makanya udah husnuzon aja. Surat Al-Hadid ayat berapa? 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi adakah kejadian yang tidak diketahui Allah? Jawab hadirin. Adakah kejadian yang tidak diketahui Allah? Adakah kejadian yang terjadi tanpa izin Allah? Semua dengan izin Allah? Apakah sudah tertulis di Lauh Mahfudz? Ya. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Agar kalian tidak terlalu berduka dengan sesuatu yang tidak cocok, yang luput, dan jangan terlalu gembira dengan yang Allah berikan kepadamu, karena dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi kalau ada kejadian yang tidak cocok, ya kita harus terima bahwa ini bagian dari episode yang harus kita jalani. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kejadian di Palestina? Apakah Allah tahu peperangan di Palestina tersebut? Tahu tidak? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Surat Ali Imran ayat 5. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput dari apa yang Allah saksikan baik di bumi maupun di langit. Semuanya tidak bisa bersembunyi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah mengetahui apa yang kita lakukan? Tahu? Apakah Allah tahu isi hati kita? Tahu pikiran kita? Tahu keperluan kita?
Apakah Allah tahu masalah kita? Ah, sudah, hidup ini lebih simpel. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Tadi itu ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi, peperangan mau prajurit Israel mau pejuang Palestina, dimanapun Allah tahu. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah? Apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, harusnya jadi zikrullah. Karena semua yang kita lihat adalah makhluk ciptaan Allah. Tidak ada satupun di alam ini kecuali Allah yang menciptakan. Benar? Harusnya ini lihat kiri kanan jadi zikir. Ibu ciptaan Allah, ibu juga kan? Iya. Harusnya lihat saya sekarang langsung zikir semua. Oh, itu agim ciptaan Allah. Allah udah pasti tahu dosa-dosanya. Itu zikir. Hanya enggak usah disebutin. Ya Allah, tolonglah agim. Takdirnya bagian bicara pasti dihisabnya lebih berat daripada yang duduk begini enggak banyak bicara. Tolong ya Allah, bimbing agar perkataannya benar, agar niatnya benar. Jangan sampai niatnya salah, jangan sampai bicara ilmu yang salah. Tolong juga tuh yang ceramah supaya bisa mengamalkan ilmunya, jangan cuma bicara. Tolong ya Allah. Kalau semua berdoa begitu, akan banyak pertolongan Allah kepada saya. Yang tadinya salah niat bisa jadi lurus, yang tadinya mau terpleset kata-kata bisa jadi selamat. Zikir. Sama membahas Palestina juga harus jadi zikir. Zikirnya bagaimana? Satu ya, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari perjuangan di Palestina? Satu, betapa mudah Allah membuka dan menutup sesuatu. Israel itu mati-matian menutup berita apapun tentang Palestina. Karena mereka datang dan menjajah Palestina mulai dari tahun 46. Mereka mulai dibuat negara tahun 48, dulunya tidak ada Israel. Bani Israel yang di Quran dengan negara Israel itu beda ya. Mereka datang ke sana menjajah. Tiap waktu mereka mencuri tanah, membunuh, berusaha ditutupi. Dibuka oleh Allah, seluruh dunia sekarang bisa melihat. Benar? Tidak ada satupun sekarang kecuali orang mendapat berita. Allah yang membuka, Allah yang menutup. Makanya kita harus hati-hati. Kita dihormati orang itu karena Allah menutupi aib kita. Kalau Allah membuka, pasti hancur kita juga. Benar? Kenapa Bapak masih dihargai oleh istri? Karena istri Bapak tidak tahu kelakuan Bapak yang aslinya. Itu aja. Kenapa Agim diundang dan saudara mau dengar di sini? Karena Allah menutupi dosa, aib, kekurangan, kesalahan, kejelekan Abdullah Gimnastiar. Makanya pada mau ke sini. Coba dibuka aib saya, bubar langsung ini. Oh, gening gitu. Beneran? Makanya jangan merasa terhormat kalau dihormat-hormat orang. Karena kita dihormati, yang dihormati tutup dari Allah. Casing yang ditutupi oleh Allah diri kitanya. Dua, ya Allah sekarang membuka bangsa Israel penjajah itu, betapa bangsa yang kejam, biadab, yang keji, dan sekarang sedunia bisa melihat, kita juga jadi tahu memang segitu kejamnya mereka. Dan orang-orang jadi lebih mengerti, oh ya, ternyata yang lebih jahat itu adalah mereka. Ya, tapi kan ini gara-gara penyerangan Palestina tanggal 7 Oktober. Lah, Palestina
itu mau lepas dari penjajahan. Israel itu penjajah, tapi actingnya acting seperti yang teraniaya. Dia yang ngerampas, kalau diganggu oleh yang punya rumah, dia gogoakan, saya berhak membela diri, begitu. Itu yang terjadi. Dan ini membuat sadar, dan ibu bapak juga ada yang baru sadar sekarang, ya. Nah, yang ketiga yang penting, Allah memperlihatkan hebatnya, tangguhnya rakyat Palestina. Ini yang kita bahas coba, Bu, Pak. Dunia ini sekarang banyak yang terkesima, terpana dengan ketangguhan, kesabaran, kegigihan rakyat Palestina, walaupun dikepung, diblokade, walaupun dengan teknologi yang canggih, kenapa mereka bisa kuat? Mereka bertahan, mereka bahkan bisa bersyukur dalam segala keadaan. Ini yang paling penting pelajaran bagi kita. Apa yang menyebabkan seseorang bisa menakjubkan? Tahu apa? Tahu tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, ajaban di amril mukmin, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan. Ajaban di amril mukmin, urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mukmin, tidak ada yang begitu kecuali orang beriman. Jadi yang membuat ibu menakjubkan itu adalah kekuatan iman. Yang membuat bapak menakjubkan kekuatan uang atau kekuatan iman? Iman, Bu. Makin yakin kepada Allah, makin menakjubkan. Hadis lain sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat, orang yang kuat imannya, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman makin bahagia, makin kuat iman makin mulia akhlaknya, makin kuat iman makin menakjubkan kehidupannya. Jelas? Halo? Ibu bapak teh pengen bahagia tidak? Apa kunci bahagia? Ingin bahagia tidak? Apa kunci bahagia ada berapa? Ini pada tahu tapi rendah hati nih pasti. Kok ngomongnya gitu, saya harus baik sangka. Dari wajah seperti yang sudah agak lama ini di dunia. Sudah lama kurang bahagia berarti ya? Hah? An-Nahl 97, ini kajian yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unfa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, hidup bahagia di dunia ini namanya hayatan thayyibah. Tenang menghadapi apapun, di sininya ajeg. Di senang, susah, ada, tiada, sehat, sakit, dipuji, dicaci, lapang, sempit, diangkat, diturunkan, sama. Semuanya jadi kebaikan. Ajeg, tenang. Rezekinya cukup. Hidup ini masalah rezeki yang penting, tiap perlu. Tiap perlu. Bukan ada, cukup. Ada juga kalau enggak cukup stres. Perlu 5 juta, ada 5 ribu. Rezeki namanya hayatan thayyibah itu bukan banyak uang,
tapi oleh Allah dia perlu cukup, bukan ada, bukan banyak. Karena banyak uang juga belum tentu merasa cukup. Orang kaya belum tentu merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Ah, kaya lagi, kenapa ya? Nah? Nah, hayatan thayyibah tuh cukup. Perlu buat makan? Cukup. Buat berbagi makanan? Cukup. Buat anak sekolah? Cukup. Buat nyekolahin saudara dan tetangga? Cukup. Buat bikin sekolah? Cukup. Buat ke Mekah? Ganti mobil? Tuh yang penting mah cukup. Dan itu tuh hanya diberikan kepada dua kuncinya, iman dan amal soleh. Ini kunci bahagia. Makanya kalau ingin bahagia, jangan sibuk mikirkan banyak uang, rumah megah, gelar berenteng. Bukan tidak boleh punya, boleh, tapi bukan itu yang bisa bikin bahagia. Bahagia itu kalau iman kita makin kuat. Jelas? Halo? Nah, ihris ala mayan fa'uk. Ini ciri orang yang imannya kuat. Bersemangatlah. Dengar. Bersemangatlah. Antusiaslah. Ini ciri orang yang beriman ya. Dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan janganlah kamu lemah. Ini sabda Rasul. Jadi kalau kita ingin imannya kuat dan makin kuat, harus selalu semangat dengan yang bermanfaat. Untuk dunia manfaat, untuk akhirat pokoknya mah manfaat nih, semangat. Dan bersamaan dengan itu wasta'in billah, minta tolong ke Allah, karena enggak bisa terjadi tanpa izin Allah. Nah, orang yang kurang iman, ada yang semangat dengan dunia, enggak pakai doa, stres. Bagaimana kalau kita doa terus tapi kita tidak semangat, tidak ikhtiar? Itu juga tidak cocok, karena harus semangat. Maaf ya, ini kesini pakai semangat ini. Kalau enggak semangat, enggak nyampe kesini ya. Benar? Wala ta'jaz, tidak boleh lemah. Ini cirinya ya. Lanjut. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala takul lau anni fa'atu kada wa kada. Jangan mengatakan, duh seandainya begini, bukan begini nih, seandainya begini akan begitu, tidak boleh. Walakin kul qaddarullah wa ma sya'a fa'al, katakanlah ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu, karena perkataan seandainya taftahu amala syaitan, membuka pintu tipu daya setan. Nah, ini ciri orang yang kuat iman, dan ini harus kita lakukan. Hikmahnya seperti ini. Semangat hidup ini. Semangat apa? Semangat dengan apa-apa yang manfaat. Apa yang manfaat bagi kita? Tebak. Apa yang paling pertama semangat harus kita lakukan? Jawab apa? Om. Apa? Udah dilihat nunduk lagi. Ayo. Semangat apa? Semangat apa yang paling penting pertama? Semangat belajar, Raden. Belajar, lihat dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali yang beriman. Amanu ini artinya paham kebenaran, artinya berilmu.
karena tidak ada orang beriman tanpa ilmu. Jadi semangat pertama bagi kita adalah semangat meningkatkan iman, artinya semangat paham agama, belajar dengan sungguh-sungguh baik niat maupun amalnya. Tah eta itu maksudnya. Paham, Bu? Bu, paham? Ibu hafal surat Al-Fatihah? Maksud saya artinya. Sudah hafal bacaan sholat? Jujur. Kenapa kita rajin sholat kurang khusyuk? Penyebabnya karena kurang paham. Kenapa kurang paham? Karena kurang belajar. Jadi siapapun yang ingin bahagia, siapapun yang ingin mulia, awali dengan semangat belajar agama untuk paham. Dengar ini hadisnya ya. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya. Ini orang bekal baik nih. Yufaqihu fid din, Allah berikan paham agama. Bukan dikasih uang, bukan dikasih gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Bukan, itu mah casing. Orang-orang zolim juga banyak yang dikasih casing seperti itu, benar? Tapi paham, ada bedanya tahu dengan paham. Tahu sabar? Tahu sabar? Paham sabar? Cik, jelaskan. Tahu kuda? Paham kuda? Beda, Kasep, antara tahu dengan paham. Kalau tahu itu hanya informasi. Tahu sabar, tahu. Paham sabar, coba. Kalau paham itu bisa menjelaskan. Dari mana datangnya paham? Dari belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang banyak non-Islam yang terpesona kepada kehebatan penduduk Palestina. Mereka heran, bagaimana bisa jadi orang setangguh ini? Ternyata mereka, ini katanya orang beriman teguh tuh seperti ini. Belum pernah saya lihat di tempat ibadah saya, di lingkungan saya, orang-orang seperti ini. Dan penyebabnya mereka belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, dan berusaha mengamalkannya. Sekarang banyak non-Islam yang membaca Quran, dan banyak juga yang mulai bersyahadat. Kenapa? Karena belajar. Tapi kenapa? Kata seorang bapak-bapak, istri saya rajin loh ke pengajian, ah. Sehari 3 kali seperti mikut makan obat, tapi yang berubah hanya seragamnya. Kelakuannya mah awet, judesnya awet, ngomelnya awet. Istiqomahnya teh pada yang error. Dan yang meningkat itu ternyata bukan iman, melainkan cicilan. Kenapa, Bu? Kenapa ada orang yang datang ke pengajian tapi akhlak tidak berubah? Akhlak berubah itu tergantung iman, hadirin. Makin kuat iman, akhlak langsung jadi baik. Jadi walaupun banyak ilmu agamanya, tapi kalau akhlaknya belum baik, berarti dia belum paham. Karena kalau paham baru bisa berubah. Jadi orang berubah itu ada tahapannya, tapi harus lewat paham dulu. Kenapa yang ke pengajian akhlaknya belum serius berubah? Sangat boleh jadi niatnya yang kurang bagus. Ini niat kesini mau apa? Piknik. Ini kan hari Ahad, refreshing.
pengen nyobain naik kereta api. Jadi memang ada yang mau piknik ke sini. Ada lagi, kenapa ke pengajian? Di rumah mah banyak kerjaan, nggak ada habis-habisnya, mending ke pengajian istirahat. Nah, ada lagi, kenapa ini ikut ke pengajian? Saya punya tas baru, ah. Wah, mending ikut majelis taklim itu, artis semua supaya kebawa cakep. Ada yang kedatang ke majelis taklim karena ingin kebawa keren. Ada yang mau pamer mukena baru. Kalau niatnya tidak lillahi ta'ala, seperti ngirim paket salah alamat, tidak akan sampai. Harus dari awal, ya Allah, saya niat mencari ilmumu agar saya bisa mengenalmu, ya Allah, agar saya bisa mengabdi kepadamu. Benar-benar saya cari ilmu karena ingin mendekat padamu. Engkau yang memerintahkan. Tuh, harus lillahi ta'ala kesini. Gak penting dianggap pinter, gak penting dianggap ahli ilmu, ahli tafsir, ahli hadis, tidak penting sama sekali sebutan apapun bagi kita. Yang penting cuma satu, Allah ridho. Setuju? Jadi jangan supaya dianggap pinter. Belajar agama karena ingin kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semangat belajar. Wasta'in billah, minta tolong, karena harus minta tolong ke Allah, minta guru. Halo? Minta ke Allah, ya Allah, sekarang penceramah banyak, di medsos juga kiai banyak, insya Allah semuanya baik, tapi beri saya guru yang dapat saya mengenalmu, karena ilmu pertama dan utama adalah ilmu mengenal Allah. Ini rahasianya. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita bakal menuhankan yang lain selain Allah. Bakal menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, followers. Ibu-ibu, kenapa ada yang rumah tangganya kurang bahagia? Boleh jadi menuhankan suaminya. Lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Lebih ingin dekat dengan suami daripada ingin dekat dengan Allah. Lebih takut kehilangan suami daripada takut dimarah Allah. Suami, 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 pasti sangsara tah. Allah cemburu. Kenapa? Allah yang menciptakan tapi kamu ngabdi sama suami karena suami. Eh, Bu, Ibu, salah satu sumber penderitaan ibu tuh suami, tahu? Benar? Bukan suaminya yang jadi masalah, tapi ibu menuhankan suami. Cirinya apa? Ya tadi, lebih banyak terdominasi pikiran dan hatinya tuh harap, takut, cinta ke suami. Jadi gimana, ya udah nggak apa-apa. Ini udah sering sekali dibahas, Bu. Ibu, yang menciptakan ibu siapa? Yang ngasih rejeki siapa? Yang ngasih pahala? Yang menutupi dosa dan aib ibu siapa? Yang bisa mengampuni siapa? Yang bisa membahagiakan ibu siapa? Yang bisa menyelamatkan? Yang bisa memberi husnul khotimah siapa? Yang bisa melapangkan kubur ibu siapa? Yang bisa membuat ibu jadi bidadari di surga teh siapa? Kalau gitu suami ibu apaan? Jawab. Lelaki diam. Jadi suami teh apa statusnya, Bu? Duda lagi, bukan itu mas. Aduh, udah serius-serius. Suami teh apa? Ladang amal. Kebaikan suami, ibu bersyukur, ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar,
dan ibu membantu memperbaikinya, ibu dapat pahala, tah baru bahagia. Jangan terlalu cinta ke suami karena suami ibu belum tentu panjang umur ibu. Makanya kalau belum tahu nggak usah so tahu atulah ya, semangat sih semangat. Belajar. Bapak juga gitu heh lelaki. Ah, banyak lelaki yang STI, suami takut istri. Diam bu. Jangan pak, takut mah ke Allah. Kalau suami takut ke istri, baiknya cuman acting di depan istri. Tapi kalau suami takut ke Allah, dimanapun dia jadi orang baik. Iya, saya juga inginnya gitu. Saya tuh ingin suami saya teh soleh, takut ke Allah, ahli ibadah, hafal Quran, banyak uangnya, kekasih sayang. Nah saya tuh inginnya gitu. Iya, tapi kan yang itu gak mau sama ibu. Ibu yang ada aja disyukurin. Ini kata-kata nyepet nih, gak boleh nih hadirin. Lanjut. Belajar. Apa belajar yang paling penting? Belajar mengenal Allah, ma'rifatullah. Dari siapa syariatnya? Minta ke Allah guru ulama yang bisa membimbing mengenal Allah dengan benar. Harus minta ke Allah karena Allah tahu setiap ustadz, setiap ulama, setiap kiai. Allah tahu setiap orang. Allah tahu siapa yang ilmunya benar, yang kurang benar, yang harus diperbaiki. Minta. Jadi mau kesini juga doa. Ya Allah, engkau lah yang paling tahu siapa si A'agim yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Allah tahu, engkau maha tahu ilmu orang yang ceramah ini. Engkau maha tahu kelakuannya setiap saat. Engkau tahu apapun yang tersembunyi. Sekiranya ada manfaatnya datang ke majelis ini, mudahkan. Kalau enggak manfaat, jangan gitu. Enggak penting datang ke sini kalau ini akan membawa keburukan. Minta ke Allah. Mau beli buku juga doa. Ya Allah, engkau tahu setiap penulis buku ini. Mau buka medsos, baik utuh, ikok, dan saya enggak boleh nyebut nama ya. Minta ke Allah. Allah tahu tidak kita doa? Allah tahu kita berdoa? Allah tidak menyia-nyiakan. Berguru. Bagus datang. Apa bedanya datang ke majelis taklim dengan ngaji sendiri di rumah? Pasti beda. Langkahnya beda, capeknya beda, ongkosnya beda, desek-desekannya beda. Yang udah ngapling di sini enak-enak, tiba-tiba umum ke belakang kaplingnya dipakai orang, pahala sabarnya beda ya kan? Ada yang begitu? Udah didorong-dorong sikutnya, pahalanya beda. Ada malaikat rahmat, ada malaikat yang datang khusus memohonkan ampunan. Tapi kalau tidak mungkin hadir, maka di medsos juga berpahala kalau sungguh-sungguh ya. Jadi berguru sungguh-sungguh. Semangat. Punya tabungan khusus buat belajar, Allah tahu. Apalagi yang menguatkan keyakinan ke Allah, semangat memahami dan mengamalkan Quran. Seperti tadi itu ya, kita alhamdulillah insya Allah ini bisa baca Quran. Ada yang terbata-bata, ada yang sudah lancar. Tapi pertanyaannya, seberapa sungguh-sungguh memahami Al-Quran? Bu, Pak, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diapain? Untuk diapain? Pakai bahasa Indonesia yang baik, diapa? Diapakan? Jangan recet begitu.
Untuk diapakan? Untuk diamalkan. Ahli Quran itu adalah yang mengamalkan Al-Quran dengan ikhlas dan istiqomah. Itulah yang dapat saya pahami disebut ahli Quran. Bisa tidak mengamalkan Quran kalau tidak paham? Jawab. Saya sebetulnya sudah tahu jawabannya. Cuma pengen we ngasih ladang pahala bagi Bapak Ibu ngejawab. Apakah mungkin kita mengamalkan sesuatu yang kita tidak paham? Gak mungkin. Jadi baca Quran itu harus diupayakan paham. Baca Quran tanpa paham berpahala. Kalau ikhlas satu huruf, satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 pahalanya. Kalau ikhlas, kalau riya enggak ada. Tapi kalau kita baca Al-Quran dan juga memahami artinya, selain dapat pahala, dapat hidayah. Itu yang paling mahal. Dapat petunjuk. Makanya nanya, ada yang kenapa ya, saya tuh sering baca ayat kursi, tapi rasanya setan tuh masih ngeganggu saya. Pertanyaannya sederhana, ngerti tidak artinya? Kalau gak paham artinya, walaupun berpahala baca ayat kursi, beda dengan baca dan paham. Benar? Nah mari Bapak Ibu, kita kembali ke Al-Quran itu. Tidak hanya senang membaca Al-Quran dalam bahasa Arabnya saja, tapi juga kita belajar dari ahlinya tentang arti paham Quran, dan kalau bisa ikut kursus belajar memahami Al-Quran. Setuju? Satu dua ayat saja kalau dipahami jadi beres urusan tuh. Aduh, saya gelisah terus. Kenapa ya saya gelisah terus? Hati ini tidak tenang. Teng, satu ayat aja Quran. Solusinya apa? Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, ingatlah, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Tuh solusi, benar? Jadi gelisah teh karena apa? Ya Allah, sing sabar, sing sabar. Jadi resah gelisah tuh karena apa? Kurang ingat ke Allah, kurang zikir, kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Si ibu aja ngotot, harusnya banyak zikir, kurang mikir. Eta teh lepat, Bu. Dalam Al-Quran mikir teh disuruh. Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak mikir? Mikir teh gak bisa berhenti. Yang penting tiap mikir jadi tuh gitu. Ingat rezeki, ingat Allah. Ya Allah, rezeki langsung milik Allah. Aduh, gimana nih saya ada rezekinya? Enggak. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata kecuali Allah lah yang pemberi rezekinya. Beres, ingat rezeki langsung ingat Allah. Ingat suami langsung ingat apa? Allah. Kalau ibu ingat suami enggak ingat Allah, stres. Suami ciptaan, suami milik, yang ngebulak-balik hati suami siapa? Allah. Ibu bisa ngebulak-balik hati suami? Jawab. Enggak bisa. Makanya enggak usah terlalu
jangan. Itu bisa membuat enek di sini. Ibu pengen suami ibu soleh, gimana caranya? Gimana caranya? Yang ngebulak-balik hati suami adalah Allah. Caranya ibu harus jadi ahli takwa. Baca surat At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari masalah apapun, dan Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, kalau ada masalah di keluarga, berarti harus kembali ke Allah zikirnya, dan kuncinya takwa. Jadi kalau mau ingin anak soleh, jadilah orang tua bertakwa. Ingin istrinya solehah, jadilah suami bertakwa. Ada masalah dimanapun, kuncinya menurut Al-Quran adalah takwa, bukan pinter. Anak pinter gak bertakwa, ditipu kita tuh. Mikir, enak kan ya? Ah, gimana ya caranya supaya hidup saya itu berkecukupan? Keinginan saya sih tidak banyak, keinginan saya sih tiap perlu cukup. Ayo tebak, apa kuncinya supaya hidup ini selalu cukup? Kuncinya tawakal. Ece, ngarang wae. Makanya gini ya hadirin ya, kalau merasa kurang ilmu jangan ngarang aja. Iya mah semangat tapi ngarang. At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Allah yang punya segala-galanya. Tidak mungkin sampai ke kita tanpa izin Allah. Dan Allah tahu isi hati kita. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta sama orang tawakal. Orang tawakal itu gimana? Orang yang enggak pernah bersandar, berharap, bergantung ke siapapun selain hanya ke Allah. Enggak ngarep apa-apa dari makhluk. Karena mau ngarep apa-apa rugi, yang diharapin aja enggak punya. Orang tidak bisa memberi sesuatu ke kita tanpa izin Allah. Nih bergabung berapa ribu nih yang hadir. Mau ngasih kepada saya, ke AA, satu butir nasi. Ini mau ngasih satu aja digotong oleh semua. Tapi Allah tidak menghendaki. Sampai tidak? Sampai tidak? Gak bisa. Semua yang hadir mau mencelakakan. Tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Tes. Pak, lempar pakai tas, pakai HP, botol, apa aja, lempar sekarang ke wajah ini. Kalau Allah yang Maha Kuasa tidak menghendaki, tidak akan tersentuh. Silakan. Ayo. Jangan ragu-ragu. Ayo. Tinggal belomar aja. Tuh, kan Allah enggak menghendaki. Makanya tidak terjadi. Ada yang udah megang gini-gini ya. Tapi kan terlintas di hatinya, kualat lu, kualat, gak jadi. Yang melintaskan di hati juga Allah. Makanya kalau hidup ingin cukup mah, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa. Jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Tenang dan tercukupi. Ketenangan tercukupi. Gitu. Bu, ibu, kalau ada apa-apa mau minta ke suami, jangan dulu ngomong ke suami sebelum minta ke Allah dulu. Dan suami mah gak punya apa-apa kecuali yang dititipin oleh Allah.
Suami mau ngasih, Allah nggak ngasih, nggak jadi. Allah mau ngasih, suami nggak mau, jadi. Ya Allah, tas saya sudah lepet. Ini tas sudah berumur 13 tahun yang lalu. Talinya udah disambung-sambung. Saya minta kepadamu tas baru, ya Allah. Hanya Engkau pemilik tas sedunia. Tas yang jangan bikin saya sombong, gak usah tas herpes, nanti penyakitan. Wahai Allah, beri saya tas. Teman-teman saya udah dikasih tas, saya belum. Minta ke Allah. Loh, ada dalilnya. Al-Baqarah 182 bukan? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa. Apabila berdoa kepadaku, maka patuhi perintah Allah dan yakin, beriman ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Minta ke Allah dulu, Bu. Mau apa aja, bukan hanya tas, yang lain-lain juga boleh. Nah, suami juga kalau istri minta teh, Pak, oh iya Bu, mari. Walaupun gak punya uang, insya Allah. Sok ibu milih yang mana tas. Nanti kalau udah ketemu, beritahu bapak, biar bapak yang bayar. Terus bapak minta ke Allah. Ya Allah, dari mana duitnya? Kalau engkau gak ngasih ke saya, atuh tolong istri saya jangan banyak keinginan. Gimana Bu, ada yang cocok enggak? Enggak ada yang bagus, Pak. Ibunya juga enggak pengen sekarang. Alhamdulillah. Itu tawakal. Ngandelin Allah dalam segala hal. Ini serius. Bapak ada keinginan sama istri, misal apa ajalah, terserah. Lalu istri lagi enggak pengen, minta dulu ke Allah. Allah yang ngebulak-balik hati. Kita jarang mengandalkan Allah, benar? Lagi di rumah, misalkan suasana lagi enggak enak, ibu lagi marah-marah, bapak tinggal bilang kepada Allah. Tapi yang bagus bilangnya, ya, ya Allah, ini udah 2,5 jam, ya Rob, Engkau mendengar semua omelannya ini, ya Rob. Tolong bungkamkan. Jangan begitu. Enggak boleh kata-kata yang tidak baik. Tetap harus baik, ya. Ya Rob, ampuni saya kalau omelan ini karena dosa saya. Apa-apa, komat kamit gitu. Ya, lagi tobat. Nah, gitu dong, tobat. Jadi lelaki itu jangan hanya ngomongin, nasehatin. Iya Bu, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Berapa kali ngomong begitu? Tapi buktinya mana? Ya Allah, berikan kekuatan iman, kesabaran, dan tolong ya Rob, tenangkan si Eta, ya Allah. Kenapa tidak ngandelin Allah? Istri ciptaan siapa? Istri milik siapa? Yang ngebulak-balik hatinya siapa? Ah, begitu. Allah terus. Allah, Allah Maha dekat. Allah mendengar apapun yang kita ucapkan. Sebelum bunyi aja mulut ini doa, Allah udah tahu apa yang kita inginkan. Kalau udah tahu, kenapa kok disuruh doa? Karena doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Allah ingin kita dekat dengannya. Allah ingin kita banyak munajat, banyak zikir. Tanpa doa juga udah banyak yang dikasih, benar? Ibu pernah doa minta kedip? Hah? Pernah minta kecepatan kedip berapa? Kan enggak, tapi kedip, benar? Coba kalau kecepatan atau kelambatan? Tabrakan.
Pernah minta doa air ludah, ya Allah berikan saya air ludah. Bagaimana kalau 5 liter? Hah? Ayo, banyak yang kita minta, banyak yang tidak kita minta. Kita nggak minta tapi dicukupi, apalagi minta, benar? Makanya pahami Quran, di sana solusinya. Tadi hanya penggalan-penggalan ayat. Gimana kalau ada orang yang ngomongnya nggak enak? Kan ada di surat yang menjengkelkan, surat Ali Imran 134 yang bulan lalu kita bahas. Ciri orang takwa, ciri orang yang bekal tenang, bahagia, ciri orang yang bekal ditolong oleh Allah urusannya, dalam surat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi enggak ada bahagia bagi pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, enggak bisa. Bahagia itu dengan berbagi dalam segala keadaan, lapang. Lalu gimana selanjutnya? Wal kadzimina ghaidha, menahan amarah. Jadi kalau ada yang menjengkelkan, dengan izin Allah bukan? Dengan izin Allah bukan? Ujian gimana? Wal kadziminal ghaidha, ciri takwa itu menahan amarah. Oh, ini ada yang menjengkelkan. Apa rumus Quran? Tahan amarah. Ada satu lagi dalam wa ibadur rahman tuh, dari surat apa tuh? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau orang jahil itu, jahil di sini tuh orang yang bodoh, tidak bisa mengendalikan diri, ya bisa siapa aja, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua, bisa teman, bisa atasan. Pokoknya kalau ada orang yang ngomongnya enggak enak ke kita, apa yang harus kita katakan? Qalu salaman. Perkataan yang mengandung keselamatan, kebaikan. Tahan marah. Terus gimana? Wal afina 'anil nas. Maafkan. Itu SOP-nya. Tapi yang ngomongnya enggak enak, maafkan. Lalu bagaimana? Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Itu top. Udah ditahan marah, kita maafkan, kita berbuat baik, jadi solusi. Gitu hadirin. Jelas, Pak? Pak. Jadi kalau istri menjengkelkan, Bapak bagaimana? Tahan amarah. Tidak boleh marah-marah. Nanti jauh dari pertolongan Allah. Tapi istrinya bikin kesalahan, tahan marah. Lalu yang lalu kan udah disebutin, udah tahan marah, kalau memberi nasihat dengan lemah lembut di tempat yang tidak diketahui orang lain. Lalu langsung dimaafkan si ibu sebelum istri minta maaf. Udah gitu langsung dikasih uang. Gitu kan, Bu? Itu kan yang lalu. Nah, ini mah yang lalu, gak ingat. Kenapa saya gak ingat? Kan gak kesini. Ingat gak yang lalu? Kalau istri bikin salah, mau dimarah, dicuekin, atau dinasehati lemah lembut? Jawab. Dinasehatinya mau di depan anak-anak atau secara pribadi? Dinasehatinya panjang lebar atau simple? Bertele-tele atau ringkas? Mau diungkit-ungkit yang lalu atau tidak? Catet, lelaki. Udah gitu mau dimaafin, Ibu? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Udah dimaafin, mau gak dikasih uang? Udah gitu udah ngasih uang, terus suami malah yang minta maaf, mau? Kalau suami ibu kayak gitu keren tidak? Hebat tidak? Mengagumkan tidak? Ibu mau gimana kalau suaminya kayak gitu, ha?
mau berbakti dengan ikhlas, tuh dengerin lelaki, itu teh ayat Quran yang tadi, wal kadzibina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu ayat selanjutnya 135, wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Al ayat tobat, tahan marah, maafkan, berbuat baik, tobat. Itu cara Quran menyelesaikan masalah. Seneng kan bu kalau suami ibu kayak gitu? Ibu kira-kira akan jadi baik gak ke suami yang begitu? Dengerin pertanyaan terakhir, kalau ibu sama suami gitu enggak? Nah itu dia masalahnya. Ah, si ibu mah udah hoothead kayak gini sampai berkeringat. Kembali ke Quran ya. Pulang dari sini, tiada hari tanpa buka Quran dengan terjemahnya. Lalu apalagi A, supaya iman menguat. Supaya, kan yang menguatkan iman itu Allah, bukan kita. Allah liyajdadu imana ma'a imanihim, Allah yang menguatkan. Apa yang bisa amalkan dengan ikhlas. Ini man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah mewariskan kepadanya ilmu yang belum tahu. Jadi Bapak Ibu, rahasianya menguat iman itu adalah belajar dengan ikhlas, dapat amalkan dengan ikhlas. Nanti nambah. Dalilnya Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Jadi hidup enggak ribet. Cari ilmu, amalkan dengan ikhlas. Nanti nambah itu, ditambah. Makin tenang, makin enak, makin nyaman. Dituntun oleh Allah. Ada kan di HP sekarang yang Google apa map-map itu ya? Nurut sama mesin aja ditunjukin. Masjid Istiqlal. Tolong ya, jangan terlalu banyak bicara. Enggak, bukan itu tulisannya. Saya cuma ngomong sendiri. Sampai di mana tadi? Meter belok kanan, nurut kita teh ke kanannya. 50 meter belok ke kiri, nurut. Giliran kita nggak nurut, putar arah, muni sabar. Hah? Itu mesin, kalau diturutin nyampe ke sini, benar? Allah yang menciptakan mesin itu. Nurut ke Allah, dituntun. Ilmu saya kan sedikit, umur sudah tua, saya gak mungkin paham Islam seluruhnya. Gak mungkin kita paham Islam seluruhnya. Islam tuh hebat, besar. Dan waktu kita belajar tidak banyak karena banyak kewajiban lain. Yang penting belajarnya ikhlas, baca Qurannya ikhlas, dan kalau dapat ilmu amalkan dengan ikhlas. Allah yang nambah. Nanti pada waktunya kita meninggal, insya Allah, walaupun ilmu kita belum begitu luas, tapi kita mencarinya ikhlas dan mengamalkan dengan ikhlas, jadi tuh jelas. Seperti dapat ilmu, tabassumuka fi wajhi akhik laka sedekah, wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Langsung cerah. Dengar tidak? Wajah itu harus cerah, tahu? Nggak nyambung. La tagdob walakal jannah. Jangan marah-marah, bagimu surga. Nggak nyambung. Masa nggak boleh marah, melarang marah sambil marah? Sabar dong kalian anak-anak.
innallaha ma'asabirin. Nah, emang dalil keluar, tapi praktek yang penting. Jelas Bu? Pak? Tuh tadi udah ada, saya gak bisa banyak-banyak nyampaikan ilmunya, sederhana aja. Fondasi dari semua kejadian itu adalah harus kuat iman. Kuat iman datang dari semangat belajar dan semangat mengamalkan ilmu dengan ikhlas, walaupun sedikit. Ahabbul a'mal ilallah adwa muha wa in kol. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dawam, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun sederhana, tapi konsisten. Ya, dah gitu. Semuanya milik Allah. Dikasih nikmat, syukuri. Dikasih ujian, sabar. Tenang aja, ada Allah. Ya, jangan ngadu ke siapa-siapa sebelum ngadu ke Allah. Jangan menulis di medsos, awas. Kata penelitian yang saya tidak tahu siapa yang menelitinya, orang yang suka curhat di medsos 80% gak peduli dengan curhat kita yang panjang lebar itu. 16% merasa bahagia melihat kita menderita. Yang 4% enak bacanya. Yang dah. Alhamdulillah ya Allah, duduk. Terima kasih. Ada yang akan menyampaikan? Silakan. Alhamdulillah. Terus berbagai pihak sekarang mengirimkan, menitipkan dana lewat Darut Tauhid Peduli. Ini gimana? Saya bawa sendiri. Oh iya. Oh, sini apa? Ini adalah dari Pajero Owners Community Indonesia, 100.950.000. Gak usah tepuk tangan, alhamdulillah. Yang jadi amal hadirin, tepuk tangan gak jelas ya gak? Terima kasih, alhamdulillah. Dan ditiru ya, bukan hanya. Alhamdulillah, saya terima nih amanahnya ya. Ya, semoga sampai kepada Allah dan nanti disampaikan kepada yang ada di Palestina. Tim kita sudah berangkat, hari pertama sudah berangkat di Mesir, ada yang selanjutnya Pak Ruli sendiri kemarin berangkat juga ya. Ini sekarang tidak bisa menerima langsung karena sedang ada di Mesir. Ditampi ya Pak ya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Nuhun, alhamdulillah. Nuhun Pak. Terima kasih, alhamdulillah. Sudah kurang lebih 21 miliar yang diamanahkan dan terus dikirim ke sana. Alhamdulillah. Udah segitu aja. Mau dikasih bonus, gak usah nanyalah ya, jangan mempersulit orang lain. Bu, Pak, bahagia itu kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Tadi baru sudah usahakan supaya iman cepat meningkatnya, selain belajar dan mengamalkan, perbanyak zikrullah ya. Zikir aja. Fadkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung. Kurangilah ngobrol yang gak perlu ya. Bu, apa sih untungnya zikir? Yang paling untung dari zikir itu adalah fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Al-Baqarah 152. Jadi kalau kita menyebut Allah, mengingat Allah, di hati ke Allah, Allah tuh langsung memperlakukan kita spesial. Hati diturunkan ketenangan, pikiran jadi jernih, perkataan dituntun, emosi terkendali oleh Allah, dibimbing kita ketemu dengan siapa, kalau perlu solusinya lewat orang, ada yang ngebimbing. Kuncinya zikir ya. Shh. Zikir yang banyak itu tuh penguat iman. Mau tahu perbedaannya yang zikir dengan yang tidak zikir? Dalam hadis sahih, masalul ladzi yadzkuru rabbahu wal ladzi la yadzkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir ke Allah dan yang tidak zikir,
perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau lagi ngobrol di kamar, tidak ingat Allah, tidak nyebut Allah, kamar itu namanya kamar mayit. Naik mobil ke sini, sibuk denger lagu, sibuk ngobrol segala sesuatu, tapi enggak ada yang ingat ke Allah, itu mobil namanya mobil jenazah, ya. Naik bus, enggak ada yang ingat Allah, itu bus mayit. Jelas tidak nih? Mau ditambah lagi supaya cepat menguat imannya? Selain banyak belajar dan mengamalkan, baca Quran dengan ikhlas, banyak zikir, ada lagi yang cepat menguatkan iman, yaitu qiyamul lail, tahajud. Tahajud, usahakan bangun lebih awal supaya bangunnya gimana supaya enggak ngantuk, tidurnya lebih awal. Jangan biasakan tidur larut malam, jangan. Lebih awal ba'da isya, beres-beres tidur supaya bagus nanti tahajudnya. Tahajud itu jangan semuanya dipakai sholat. Sesudah tahajud itu penghujungnya sebelum subuh pakai istighfar, minta ampun. Itu rahasianya. Astagfirullah, ya Allah, saya lebih banyak melupakanmu dari mengingatmu. Ampun ya Allah, betapa banyak nikmat yang engkau beri yang jarang saya syukuri. Bahkan nikmat darimu saya gunakan untuk maksiat. Astagfirullah, sholat saya tidak pernah khusyuk. Duh, anak-anak saya enggak jadi contoh yang baik. Ke orang tua saya jarang berbakti, pelit, hitung-hitungan. Terus jadi subutun banyak nangis. Nah, kalau bisa nangis di penghujung malam karena tobat, itu cepat sekali menguatkan iman. Tenanglah, dunia mah gak ada apa-apanya. Heh, kalau ingat pilpres tenang ya, ingat pilpres, ingat ingat pilpres, ingat Allah. Ali Imran ayat 26, Allah yang menentukan jabatan siapapun sebagai ujian, bukan sebagai tanda sukses. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, Malikal Mulk, engkau berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau cabut, engkau ambil kerajaan, kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmulah ya Allah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala-galanya. Jadi yang menentukan presiden itu siapa? Allah, sebagai ujian, bukan kesuksesan. Sukses itu kalau lulus ujian. Jelas? Maka dipisahkan jabatan dengan kemuliaan. Kalau diberi jabatan makin takwa, diberi jabatan ngajak orang bertakwa, baru dimuliakan. Kalau diberi ujian jabatan ngaco, enggak ingat Allah, enggak ngajak orang ke Allah, baru dikasih kehinaan. Makanya saran saya, Bapak Ibu, jangan mau jadi calon presiden. Siapa yang mau nyalonin? Siapa yang mau milih? Bayangkan nanti 270 juta orang Indonesia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini ceramah, banyak yang datang, lebih berat ini bagi saya dibanding cuman single ya, satu lawan satu. Sekali ngaco, banyak yang jadi tersesat. Bapak lagi pakai media, bisa ngaco ini, makin banyak follower, makin menderita di akhirat kalau salah. Berbahagialah ibu-ibu
yang followernya cuma satu, yaitu dirinya sendiri. Banyak surat gini. Tolong AA, jamaah sudah gak kuat, pengen infak. Nah, ya sambil infak ya. Jangan ragu-ragu, kalau mau infak jangan kebanyakan mikir, nanti jadi kikir, jebet-jebet aja, paling nyesel ya. Kenapa enggak dari dulu jadi dermawan? Bismillah ya Allah, jadikan siapapun yang berinfak ini benar-benar menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan infak ini penolak bala, pembuka ampunan-Mu bagi dosa-dosa, penambah curahan kasih sayang-Mu, menjadi jalan ijabahnya doa. Ya Allah, terimalah sedekah kami ini ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi kapan? Oh, masih lama, tahun depan ya. Sing sabar hadirin. Jadi ibu bapak tahu enggak pengajian ini sudah berapa lama umurnya? Pengajian ini usianya sudah tahun 99, sekarang jadi berapa? 24 tahun. Ada yang dulu masih bawa anak kecil ke sini, sekarang udah anakan. Tapi ada yang dulu suka ke sini, sekarang udah enggak ke sini lagi ya. Karena udah pulang. Ini ada yang dulu waktu ke sini SD kan? Kenapa jadi cepat seniornya? Ini dari tahun 99 di sini, setiap sebulan sekali pekan kedua ya. Ya, tempat kita silaturahim begini, alhamdulillah. Siapa yang mengumpulkan ini ya Allah? Dan saya juga tidak tahu siapa yang akan datang, dari mana, siapa yang ditetapkan Allah akan dapat ilmu ini datang. Yang bekal dengar, tinggal ujian diamalkan atau tidak. Begitu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan terakhir? Ada? Ya, silakan. Azan jam berapa nih? 11.45. Oh, lalu pembukaan sebelum azan? Jam berapa? Jam berapa tadi? Ternyata sudah hampir habis waktunya. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان بديء السماوات والأرض
Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Ampuni semua dosa kami, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi ibu bapa kami. Berkahi sisa usianya, yaruniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya, jadikan keluarga orang tua kami jadi ahli surga. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zalimi, kami sakiti, dan ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestine, Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestine. Duhai Allah, tolonglah saudara-saudara kami, engkau menyaksikan segalanya. Lindungi dari kejahatan kaum zalimin, selamatkan dari kezaliman ya Allah, berikan kekuatan ya Allah, berikan kesempurnaan iman, berikan kemenangan atas kaum mukminin ya Allah. Ya Allah, jadikan kesedihan yang engkau gantikan dengan kemuliaan, jadikan segala yang engkau ambil engkau ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Jadikan setiap yang wafat engkau jadikan syuhada, jadikan engkau bebaskan Masjidil Aqsa dari kaum zalimin. Duhai Allah, kaum bangsa Israel, bangsa dalam genggamanmu ya Karim, mudah bagimu meluluh lantakannya, mencerai beraikan kekuatannya ya Karim. Hanya engkau yang bisa memenangkan atas kaum zalimin. Fansurhum alal kaumiz zalimin. Ya Allah, berkahi jamaah ini, karuniakan kepada kami kesempurnaan iman, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, karuniakan kepada kami doa yang engkau ijabah, cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah, karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh soleha, hafiz hafizoh ya Allah. Jauhkan kami dari bala fitnah wal musibah, jamu hamba-hambamu ini di baitullah ya Allah. Karuniakan kepada kami istiqomah, karuniakan kepada kami lingkungan yang penuh barokah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Kumpulkan jamaah ini ya Allah jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita iman yang sempurna dan amal yang diterima. Sampai jumpa tanggal 14 Januari. Semoga ada umur kita kumpul ya. Terima kasih kepada semuanya. Aa mohon maaf. Terima kasih Istiqlal dan semua yang membantu kegiatan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Saling Sapa TV.